Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun, pemerintah Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri bersama tokoh masyarakat menggelar acara Jalan Santai. Acara Jalan Santai yang diikuti oleh ribuan peserta ini diawali dengan kegiatan senam bersama. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut kita simak liputannya bersama-sama. Banyak cara dilakukan masyarakat Indonesia dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun. Seperti yang dilakukan oleh warga di Dusun Senowo, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang menggelar acara Jalan Santai yang diawali dengan senam sehat bersama. Kegiatan hari ini kegiatan jalan sehat warga Desa Kencong yang merupakan kita gerakan untuk menyehatkan masyarakat juga menyehatkan masyarakat. Terus ada beberapa rangkaian dalam HUT RI ke-73 Desa Kencong ini berupa doa, juga rangkaian-rangkaian religi yang lain yang berkaitan dengan keagamaan, perayaan-perayaan baik hiburan maupun pagelaran kesenian, dan nanti juga ada karnaval selain pada kegiatan jalan sehat pada hari ini. Usai senam sehat bersama, para peserta jalan santai kemudian diberangkatkan langsung oleh Kepala Desa Kencong, Kecamatan Kepung, beserta para tokoh masyarakat. Tepat pada tanggal 19 Agustus 2018, pemerintah Desa Kencong, Kecamatan Kepung menggelar acara Jalan Santai sebagai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 yang diikuti oleh ribuan warga. Diberangkatkan dari lapangan Senowo, Desa Kencong, para peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang tua ini mulai menyusuri jalan-jalan desa yang menjadi rute jalan santai. Tujuan digelarnya jalan santai kali ini, selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73,
juga merupakan salah satu upaya untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tak berhenti di situ, warga Desa Kencong juga ingin lebih mempersatukan semua elemen yang ada di desanya. Dengan seluruh pesan masyarakat, terutama umum, khususnya kepada pemuda, generasi muda, ditumbuhkan dari pelosok-pelosok pemuda, kita bersatu untuk mempersatukan kegiatan ini. Dari samping itu, kami berupaya untuk masalah hadiah, itu memang kita handle bersama masyarakat, jadi tujuannya dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jalan santai merupakan suatu aktivitas fisik yang sangat perlu diadakan secara rutin untuk menjaga kesegaran jasmani dan merupakan salah satu aktivitas yang efektif untuk membantu pertumbuhan. Selain itu, jalan santai juga merupakan salah satu olahraga ringan dan efisien. Perlu diketahui pemirsa, tidak hanya diikuti oleh seluruh warga desa, jalan santai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun ini, juga bertambah spesial karena didatangi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 6, yakni Subianto. Tapi alhamdulillah kita juga kedatangan dari anggota DPR, anggota sendiri, sudah mendukung pada kita. Yang mudah-mudahan pendukungnya ini bukan hanya sekedar sekarang juga, nanti perlu ditindaklanjuti untuk tahun-tahun ke depan. Harapan-harapan untuk tahun ke depan, mudah-mudahan kita bersama, ukhuwah kita bersama tetap menjalani satu dasar persaudaraan, mewujudkan suatu desa yang betul-betul baik, jadi kegiatan lebih baik lagi.